tuh jadinya. Kalau buat mereka itu enak. Buat seri ini nyiapin masak pok dong, untuk siapin dikoyuk. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Epi Karwati. Seperti biasa, saya bikin vlognya di dapur ya. Ini kebetulan udah jam 5. Jam 5 error, Epi dari tadi error guys. Makan udah jelas, nggak bisa masuk. Kebetulan ini jam 3, Epi tuh mau bikin pokdong ini ya. Ini tuh labu apa, pokoknya di Epi taunya di Hong Kong yang beginian ya, labu begini. Terus ini ada daging B2. Nanti udah Epi siapin air. Jadi Epi mau rebus dulu airnya supaya mendidih ya. Sambil tunggu air mendidih, Epi mau kerjakan daging BA. Epi mau kerjakan daging BA ini. Daging BA-nya ini ada lemak-lemaknya ya. Jadi sebelum dipakai barang-barang di sini tuh, walaupun sudah dicuci, kita cuci lagi ya. Karena di sini tuh ada cecak, ada apa-apa, kecoa gitu. Ini daging BA-nya ya. Belum Epi mandi mau sholat asar. Ini kayak tetelan gitu guys tuh. Gak apa-apa kita pegang guys. Yang penting kita itu gak konsumsi, gak makan gitu. Jadi di sini Epi tuh gak alufi ya nanti dagingnya. Langsung aja itu direbus. Yang penting airnya mendidih ya. Ini cucinya cuci bersih karena banyak bulu-bulunya. Tuh ini daging tetelan dengan lemak-lemak, tapi bukan lemak yang gemuk, lemak yang enggak bukan lemak yang berminyak ya. Ini udah bersih, jadi Epi mau iris-iris ya. Epi mau iris-iris dulu dagingnya. Iris-iris kecil-kecil aja untuk pok dong gitu. Ini dibagi dua ya, besok sama ini hari. Jadi Hong Lopaknya juga dibagi dua. Ini kalau enggak bersih dicuci itu banyak bulunya ya guys. Ini enggak diapa-apain ya. Ini jadinya. Terus lanjut Epi mau iris itu, tapi karena iris itunya pakai talenan yang bukan mengandung babi, ini simpan di sini. Jadi Epi cuci dulu ini. Ini khusus untuk yang halal ya. Empat cuci. Thank you.
Oke, lanjut. Lanjut, Epi mau ambil talenan. Ini talenan. Terus ini itu Epi memang seakan memang untuk besok ya. Jadi dibagi dua. Yang untuk besok jangan dicuci. Yang ini dicuci. Jadi ini sayurnya kita cuci. Sayurnya kita cuci. Cuci bersih. Udah bersih, kita kupas deh. Udah bersih, tapi kupas deh. Ini nggak tahu labu apa, ini manis rasanya guys, labu ini. Beberapa kali Epi pernah bikin kodong pakai ini, pakai kaki ayam ya. Tapi coba ini manis. Memang khusus untuk bikin kodong ini ya. Kuando. Ini Epi aktivitasnya di dapur untuk nyiapin makan malam macam obok kungkung. Tapi pakai hongco ya guys, hongco. Jadi kalau pakai hongco itu dipeprek batunya dibuang. Nah, ini Epi udah mau iris. Ini jahenya dipeprek aja, kebetulan airnya mendidih ya. Nah, jadi airnya mendidih bisa dikasih masuk. Jangan lupa kasih garam dulu ya. Ini dagingnya Epi enggak alupi ya, langsung aja. Segar separuh aja, yang separuhnya untuk besok. Ini untuk besok, ini masukin lagi ke tempat-tempat yang ini. Nah, ini untuk besok, simpan di kulkas deh. Simpan di kulkas dulu guys. Simpan di kulkas. Ini segar untuk besok ya. Ini jadi simpan di kulkas. Ini nanti Epi angetin ini ya, pok ikan. Jadi nanti pok dong itu sama ikan aja. Dah. Waktunya kita ke dapur lagi. Kopi.
Poppy. Si Poppy. Pelan-pelan. Jadi Epi mau lanjut koprek-koprek ini ya. Pungso. Pungsonya kasih 10 biji aja. 10 biji. 10 biji. Jadi ini mungkin harus kami buang. Minyak tuh. Ini harus dibuang ya. Coba. Kita tutup deh. Dah. Ambil tunggu itu, aku mau masukin lagi ini ke kulkas. Kios ini udah direbus setengah jam 40 menit lah. Kayaknya udah mateng ya guys. Tuh jadinya. Kalau buat mereka itu enak. Tuh guys. Alhamdulillah udah jadi itu. Jadi ya. Epi kecilin apinya sambil tunggu mereka bangun. Mau mandi, Epi mau kasih makan kucing dulu ya. Jadi kucing-kucing itu sehari 3 kali makan ya guys. Jadi kucing Epi itu sehari 3 kali bisa. Ini sedikit aja nanti malam lagi. Kenapa dibuang-buang? Jadi kami kasih air minum. Thank you.
dikasih makan dah. Udah. Nih Ingwan tuh selain jaga bobo kongkong, lu jaga ini dulu tiga. Lu minum kan. Habis tadi air minumnya. Karena musim panas mungkin ya. Jadi suka minum. Itu si Poppy kamu kenapa? Lu udah makan. Itu makanannya si Poppy habis tuh. Udah bangun guys, udah kasih bangun. Olahraga dulu setengah jam sampai setengah 6, baru mandi setengah jam, baru makan karena Epi sementara masak. Baru makan deh dengan sop-sopan pok dong tadi yang Epi rebus ya. Kok ya bobo. Kok Epi tanam lombok tuh gemuk-gemuk guys tuh. Ini pepaya. Ini pepaya. Ini lombok dan ini hoyauko atau alpukat ya guys, tapi di pot kecil tapi bagus alpukatnya tuh guys tuh. Gemukan guys alpukatnya. Tuh tadi yang Epi rebus ini udah jadi tuh. Sini ada daging babi. Jadi menunya cuma ini aja nih. Ini masih ada dikit, paling habis nanti. Tuh udah makan. Lock team. Oke guys, sekian video Epi ya. Buat sore ini. Perfect 同 healthy 冇關係。如果客户曾經同 healthy 簽署同意書，決定唔轉你去新公司，仍然有可能實上。我 sorry ini nyiapin masak pot dong, untuk siapin dikoyuk kan. Siusam nih kok. Oh, you have a. Mereka tuh cuci. Okay guys, sekian video Epi buat sore ini. Masak-masak yang sederhana. Ini masaknya tadi lama supaya lunak dan Epi mau aktivitas yang lain lagi yang mau masukkan di atas tempat kencingnya sama ayam biru ini sebelum mereka oke bye-bye assalamualaikum. Oke guys, sekian video Epi buat sore ini dan nantikan video-video Epi selanjutnya. Oke bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah.